kanila tetap tak jatuh pak. Iya. Terus dia biasa. Iya. Mau. Iya. Terus kasih berapa setelah itu pak? Tidak, waktu itu saya belum ngasih barang, lama-lama saya ngasih pak. Apa namanya anak itu pak? Berapa duit? 5.000 lah merek ya. Setelah kejadiannya. Iya. Berapa kali om? 61 kali. Satu kali. Itu siang pak ya? Siang. Sekitar jam kurang lebih jam 2 siang ya. Pas di rumah sepi. Sampai tega melakukan seperti itu kenapa pak? Saya itu kurang tahu pak, namanya lebih apes mungkin pak, lagi hilang. Pak di rumah ada istri? Istri sudah meninggal pak. Berapa tahun? Sudah 9 tahun. Sudah punya cucu pak? Sudah. Diawali pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 06.00 pada saat ibu korban memandikan anaknya, anaknya ini mengeluhkan sakit pada bagian kemaluan sehingga ibunya bertanya kenapa bisa sakit dan korban mengaku bahwa sudah disetujui oleh tersangka. Mengetahui hal tersebut, ibu korban sempat memberikan betadine, kemudian pertolongan pertama kepada si korban, selanjutnya dibawa ke bidan setempat dan hasil pemeriksaan dari bidan, kemudian si korban disarankan ke RSUD. Setelah dilakukan visum, benar bahwa korban telah menjadi korban perkosaan yang dilakukan. Selanjutnya dari hasil-hasil itu dan alat bukti yang ada, kami melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Pasalnya apa nih? Untuk pasal yang diterapkan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Tersangka diamankan di mana? Tersangka kita amankan di rumahnya. Di rumahnya. Kebetulan tersangka ini merupakan tetangga korban. Kondisi korban ini ya masih dalam bimbingan dari orang tuanya, didampingin oleh kemudian tim daripada Polres dan BPA Polres Bogor untuk kemudian memulihkan daripada kondisi. Untuk pengakuan tersangka sementara satu kali, namun ini masih terkembangkan karena perlukaan pada kemaluan korban ada beberapa titik.